Kiwari tingkat stunting atau gizi buruk di Jawa Barat kawilang rea, tapi ka 26%. Padahal Jawa Barat kaasup lelewek anu ngahasilkeun daging hayam pangreana di sakuliah Indonesia. Kukituna pemerintah Provinsi Jawa Barat nyorang mangpirang tareka sangkan dina tahun 2023 tayadi kasus stunting anyar. Salah sahijina ku ngabagikeun 5.000-an paket hayam terendog di Bandung Raya. Sanajan jumlahna turun ti 31,1% jadi 26%, tingkat stunting atau gizi buruk di Jawa Barat masih kawilang rea. Sokomo nitenan karena sembarna kadaharan di Jawa Barat anu kawilang rea. Katambah-tambah, Jawa Barat mangrupa salah saiji lelewek anu ngahasilkeun daging hayam pangreana sa Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum nyindekin, prak-prakan ngungkulan stunting kawilang penting, dumeh generasi ngora kudu ditataharkeun minangka tuturus bangsa anu sehat, gizina hade turta jadi pamimpin anu kuat dina mangsa jaga. Adalah merupakan ikhtiar Pak Gubernur dalam rangka mempersiapkan generasi muda sebagai tunas harapan bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang supaya sehat, gizinya baik, dan juga menjadi pemimpin yang kuat. Karena pemimpin itu harus dipersiapkan dari sejak awal. Pemimpin bukan hanya dipersiapkan setelah dewasa, tapi calon pemimpin harus disiapkan sejak ada dalam kandungan. Sajroning kitu, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratia Kamil nembrakeun, dina tahun 2023, Gubernur Jawa Barat bakal ngararancang Zero New Stunting atau taya kasus stunting anyar. Kukituna pihakna sateka pola rukun gawe ngokolakeun mangpirang program keur masyarakat babarengan jeung pamarentah kota tur kabupaten kawas memenah data sangkan taya status anu nyamuni. Atalia ngembohan 14 kabupaten tur kota di sakuliah Jawa Barat anu kasus stuntingna masih rea, diantarana nyaeta Garut, Cianjur jeung Sukabumi. Atalia nandeskeun stunting taya patalina jeung hambalan ekonomi masyarakat. Tapi kapangaruhan ku tilu hal nyaeta pola dahar, pola asuh turta sanitasi. Minangka salah saeji tarekah keur ngurangan kasus stunting, pihakna ngabagikeun 5.000 paket daging hayam jeung 50.000 endog hayam ancokeunan masyarakat di Bandung Raya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi stunting itu tidak ada kaitannya dengan apakah mereka berasal dari perkotaan atau perdesaan. Itu tidak ada kaitannya dengan tingkat ekonomi seseorang. Jadi data menunjukkan bahwa ternyata di perkotaan pun sama, banyak termasuk salah satunya di kota Bandung. Oleh karenanya ini adalah lebih pada pengetahuan keluarga dan kebiasaan diberikan oleh keluarga. Nah ini yang sebetulnya menjadi PR yang sangat besar buat kita semua. Ayeuna konsumsi rata-rata daging hayam di hambalan nasional ngahontal 7,48 kg per kapita per tahun. Ari Jawa Barat 8,14 kg per kapita per tahun. Eta hal teh kawilang tinggalin batan mangpirang negara ASEAN sejena, salah sejena Malaysia nu konsumsi dagingna ngahontal 34 kg per kapita per tahun. Budi Hartati, Bandung TV.